Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita update kembali hasil operasional tim DPI untuk melakukan identifikasi terhadap korban dari peristiwa kecelakaan Sriwijaya Air SJ182. Sampai dengan hari ini 15 Januari 2021 pukul 17. Dari korban yang telah teridentifikasi kemarin, 12 korban, dan tadi jam 4, keluarga dari almarhum Niko telah kita serahkan jenazahnya untuk dimakamkan. Kemudian hasil rekonsiliasi hari ini berhasil mengidentifikasi korban sebanyak 5 korban. Pertama atas nama Tony Ismail, laki-laki berumur 59 tahun. Yang kedua atas nama Dinda Amelia, perempuan berumur 16 tahun. Yang ketiga atas nama istri Yuda Prastika, ini perempuan berumur 34 tahun. Lalu yang keempat atas nama Putri Wahyuni, perempuan berumur 25 tahun. Dan yang kelima atas nama Rahmawati, perempuan berumur 59 tahun. Ini hasil rekonsiliasi pada hari ini. Jangan lupa subscribe ya!